sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hasilnya cukup interesting Pak, karena secara umum Bapak itu membayar listrik 600 juta setiap bulan di Wali Kota Jakarta Barat, dan ada potensi untuk penghematan yang nyata langsung jelas bisa dilakukan, mengganti lampu yang masih T8 ke LED atau T5. Itu akan saving bisa, kalau LED bisa 6 tahun kurang lebih bisa return, kalau yang pakai T5 itu kurang lebih 3,4 tahun. Nah, yang terbesar sebenarnya pemakaian listriknya itu 61% itu dari chiller Bapak. Rupanya chillernya itu sudah tua Pak. Oh. Nah, pemakaiannya air cool. Harusnya water cool, karena water cool lebih optimal dalam mendinginkan dan bisa menghemat 30% energi. Nah, kalau 60% sumbernya listrik pemakaian dari situ, kalau dihemat 30%, Bapak sudah bisa saving 60%. Nah, memang secara perhitungan returnnya memang ada sekitar 4-5 tahun Pak di situ. Tapi itu penghematannya luar biasa Pak. 61% di situ. Nah, apalagi kalau Bapak naik semakin cepat lagi. Itu yang menangani itu siapa ya? Kalau nanti ganti chiller itu bagian dari umumnya mereka. Jadi dulu pasarnya salah ya berarti ya? Enggak, memang teknologi berkembang Pak. Oh, jadi yang dulu memang air cool, yang belakangan ini sudah ke water cool. Belum rusak ya barangnya? Belum, bisa dipakai. Tapi secara penggunaan listrik lebih boros Pak dibanding yang teknologi yang sekarang.
Jadi yang ini sudah kami sampaikan, gedung-gedung yang lain di DKI itu bisa dilakukan dalam metodologinya bersama. Bisa sama kami ini. Jadi bisa banyak. Kalau ada dapat ini kan? Ini pak ada dapat. Biarnya itu. Kita dengan kami juga ini. Dengan hari ini kalau mau tidak dengan kita akan menyerahkan pak secara simbolis ya 1000 MCP. Jadi hari ini kita nggak bisa bawa satu tok. Pak, mau berarti atau apa? Mau minum apa nih? Sudah pak, cukup pak, air juga cukup. Sudah makan semua? Sudah. Terima kasih. Program kami Klik Save Pak akhirnya berhasil diupload banyak Pak. Ya. Satu dua. Ini yang akan dipasang nantinya. Ini LCP-nya, ini MCP-nya. Seperti yang ini. Ini nggak bakal konsep kebakaran loh. Tidak akan. Jadi sebelumnya jaringan juga mesti benar juga listrik. Betul pak. Kalau nggak bisa ngetrek sendiri nanti jaringan yang jelek. Kalau jaringannya jelek, ini yang kebakar. Betul. Lihat sini sebentar. Satu dua. Satu kali lagi bu. Maaf. Yang dua. Tadi pasang di mana? Dicarikan rumah deret dong. Rumah-rumah bisa, deret kita semua. Bisa, di rusun bisa ya. Rusun juga bisa ya? Rusun juga? Ya. Rumah deret sebetulnya. Iya. Rusun. Satu blok apa kan 1000 rumah apa? Sebetulnya. Satu blok itu 100 unit. Oh bisa ya, Pak? 10 blok apa-apa. Pinjam juga bisa Pak? Pinjam bisa juga. Over Pak tadi Pak, sayang Pak. Iya di tempat sama. Sudah promosi kan masih. Iya Pak. Masih 5 runda satu set. Jamin nggak kebakaran di tol itu kan? Nanti kami tolak harga. Ya, 5 runda aja pak. Ya, satu, ya. Rui, si sama-sama untung. Sebagai jempol kita. Ini ya. Satu, dua, lagi. Terima kasih pak. Mungkin 5 runda sih kira pak. Di sana kita ada 27 blok. Pasang situ jadi bagus. Ini dia bisa beli kan, pelan-pelan. Ini standar kita. Jadi kirim surat kepada Pak Jonathan. Semua gedung perumahan kita kalau dibangun kita punya sistemnya seperti ini. Nanggung bikin, ini standarnya itu. Kalau nggak gitu kita ngapain kan udah ada teknologi gitu kita masih ulang lagi. Nah, rata-rata kebakaran gedung kan pasti konflik. Ya. Jarang kok gedung itu. Ya. Ya. Ya, di asuransi sih, asuransi kebakaran kan nggak enak. Dari pernah ada kebakaran, udah males sudah. Ya, di asuransi juga. Buat aja Pak, standar. Ya. Untuk Pak jangan terkirim surat ke dia, bagus ya, saya. Ya. Terus dia nanti bantu masukin ke e-katalog. Ya. Ini bisa bantu juga karena sudah ada standar instalasi Pak UIL tahun 2010. Nah itu sudah mensyaratkan penggunaan dari LCP juga Pak. Jadi undang-undangnya sudah ada, peraturannya sudah ada, tinggal ini contohnya lah. Ya Pak, waktu terus ke dia itu dasar hukumnya ini ya. Ya. Usul ini. Sudah ada Pak, semua sudah ada. Bagus sudah. Terima kasih banyak ini Pak. Yang lain mau foto? Hati-hati ya, Pak. Hati-hati mana?